Seorang bapa anak tujuh berdepan hukuman penjara 40 tahun atas dua pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap anak perempuannya sejak 3 tahun lalu. Tertuduh yang berusia 45 tahun itu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Aikoro. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa sebagai seorang yang mempunyai hubungan amanah, iaitu bapa, telah melakukan amang seksual terhadap mangsa anak perempuan kandungnya berusia 7 tahun 11 bulan. Tindakan itu dilakukan pada tengah hari di sebuah rumah antara pertengahan hingga akhir Oktober 2018. Dalam pertuduhan kedua, tertuduh didakwa melakukan perbuatan sama terhadap mangsa sama yang ketika itu berusia 11 tahun di alamat sama kira-kira jam 2.30 pagi pada 23 November lalu. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dibaca bersama Seksyen 16-1 Akta Sama. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh juga dikenakan sebatan bagi setiap pertuduhan. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh untuk diikat jamin dan menetapkan 5 Januari tahun hadapan sebagai sebutan semula dan lantikan peguam. Telefon baharu percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.